perusahaan pertahanan Lockheed Martin Missile and Fire Control, Orlando, Florida, Amerika Serikat, mendapatkan kontrak senilai 101 juta US dollar untuk pengadaan rudal dan kontainer Hellfire pesanan militer Indonesia dan sejumlah negara lainnya. AGM-114 Hellfire merupakan rudal udara ke permukaan yang pertama kali dikembangkan untuk penggunaan anti-armor atau anti-tank. Namun model selanjutnya dari alutsista ini dikembangkan untuk serangan drone presisi terhadap target lain yang bertujuan menghancurkan target bernilai tinggi. Hellfire memiliki kemampuan berbagai misi dan serangan presisi ke banyak sasaran. Rudal ini juga memiliki kemampuan serangan presisi multimisi, multi-target dan dapat diluncurkan dari berbagai platform udara, laut dan darat, termasuk drone Predator. AGM-114 Hellfire dengan bobot 45 kg, termasuk digunakan untuk helikopter Apache Pus Penerbat Militer Indonesia.